press this bell icon. Candi Cangkuang berada di Duku Pulu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi ini terletak di pulau bukit yang di sekitarnya terdapat danau Situ. Danau itu bernama Situ Cangkuang. Nama Candi Cangkuang diambil dari situ yang ada di sekitarnya. Candi Cangkuang merupakan salah satu peninggalan agama Hindu di Jawa Barat. Cangkuang berasal dari nama tanaman jenis pandan atau Andanus forchatus yang tumbuh di sekitar candi dan sering dimanfaatkan sebagai tudung, tikar, pembungkus gula aren. Candi Cangkuang pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti. Salah satunya bernama Dr. Randus, Uka Chandra Sasmita, dan Profesor Harsoyo. Pencarian tersebut dimulai dari tanggal 9 Desember tahun 1966, terbukti dengan adanya candi yang mulai rusak, serta tidak jauh dari situ terdapat makam. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sejarah adanya arka siwa dan makam seorang muslim di bukit kampung pulau tersebut. Berdasarkan keterangan penduduk setempat, makam tersebut merupakan makam Arif Muhammad yang dipercaya sebagai leluhur penduduk sekitar. Makam tersebut ditemukan pada tahun 1967 dan tahun 1968. Sejarah pembangunan Candi Cangkuang diperkirakan dimulai pada abad ke-8 Masehi, hampir bersamaan dengan pembangunan candi di Klaten. Candi Cangkuang diyakini sebagai salah satu candi penghubung antara sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lampau. Setelah ditemukan Candi Cangkuang, pemugaran dan penelitian besar-besaran pada tahun 1967 hingga 1968 dilakukan. Dalam penelitian ini, ditemukan pondasi sekitar 4,5 meter persegi dengan tinggi formasi 30 cm di samping makam Arif Muhammad. Di sekitarnya, terdapat bebatuan yang berserakan. Batu-batu yang berada di dekat makam sesepuh Arif itu biasanya digunakan untuk batu nisan bagi orang yang meninggal. Pada tahun 1974 hingga tahun 1976, dilakukan penggalian besar-besaran untuk mengumpulkan puing-puing atau reruntuhan yang kemudian diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, dilakukan penataan ulang dan rekonstruksi Candi Cangkuang, sehingga menjadi candi yang utuh dan sempurna. Hanya 40% saja ditemukan dari keseluruhan proses rekonstruksi tersebut, sehingga dibuatlah konstruksi bahan penyusun yang menyerupai dengan bahan aslinya. Dari kaki candi, atap candi, dinding candi, dan sebuah patung Dewa Siwa, pemugaran candi selesai pada tanggal 8 Desember tahun 1976. Kaki candi ini memiliki ukuran sebesar 1,37 meter dan memiliki luas 4,5 meter persegi. Kaki candi ini berguna sebagai penyangga dari pelipit Kumuda, pelipit Padma, dan pelipit Parsagi. Di bagian timur Candi Cangkuang, terdapat ruang penampil yang lebih menjorok dibandingkan bagian tubuh candi yang lain, dan juga terdapat tangga dengan lebar 1,26 sama dengan M dan panjang 1,5 meter. Bagian tubuh bagian candi memiliki tinggi 2,49 meter dengan bangunan berbentuk persegi dengan panjang masing-masing sisi 4,22 meter. Pada bagian candi sebelah utara, terdapat pintu dengan ukuran tinggi 1,56 meter dan lebar 0,6 meter, dan pada bagian puncak juga berbentuk segi empat dengan dua tingkat. Tingkat pertama panjang sisinya adalah 3,8 meter dengan tinggi 1,56 meter, sedangkan di atasnya terdapat persegi dengan panjang tiap sisinya 2,74 meter dengan tinggi 1,1 meter. Di dalam candi, terdapat ruangan yang berukuran 2,24 x 2,18 meter dengan tinggi 2,55 meter. Cekungan yang berada di bagian bawah memiliki ukuran di dalamnya 7 meter dan memiliki ukuran 0,4 meter. Candi Cangkuang bisa dinikmati oleh masyarakat pada tahun 1978. Di sekitar candi tersebut, ditemukan arca yang sedang bersila di atas Padmasana Ganda. Di depan arca tersebut, terdapat seekor sapi yang disebut sebagai kepala nandi. Dari sinilah candi ini bisa dikatakan sebagai candi peninggalan Hindu beraliran Dewa Siwa. Namun pada saat ditemukannya arca ini, keadaannya dalam kondisi yang parah.
Arca ini memiliki tinggi 41 cm, dengan ukuran wajar 8 cm, lebar pinggang 9 cm, dan memiliki lebar pundak 18 cm. Selain candi, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo, yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Letaknya berada di kompleks Candi Cangkuan, persis sebelum pintu masuk candi tersebut. Kampung Pulo sebagai penyebar agama Islam pertama di wilayah Cangkuang maupun Garut, serta Eyang Embah Dalem Arif Muhammad juga turut andil mendirikan peradaban di sekitarnya. Konon Embah Dalem Arif Muhammad merupakan panglima perang Kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Namun, karena kalah dan takut mendapatkan sanksi apabila pulang ke Mataram, Embah Dalem Arif Muhammad memutuskan untuk bersembunyi di Cangkuang. Warga adat yang mendiami Kampung Pulo saat ini berjumlah 23 orang yang terdiri atas 10 perempuan dan 13 laki-laki. Mereka merupakan generasi ke-8, ke-9, dan ke-10 dari Embah Dalem Arif Muhammad. Sejak abad ke-17, kompleks Kampung Pulo terdiri dari 6 rumah dan 1 musala. Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi anak perempuannya, sementara musala untuk satu-satunya anak laki-laki. Sampai sekarang bangunannya hanya ada 7, dan nggak boleh ditambah bangunan dan kepala keluarga. Itu simbol putra-putri Embat, memiliki 7 anak, harus tetap 7 pokok bangunan. Meski sudah memeluk agama Islam, penduduk Kampung Pulo tidak meninggalkan tradisi Hindu. Beberapa kegiatan pun masih dilakukan seperti halnya memandikan benda pusaka syukuran, maupun memperingati Maulid Nabi.